mana. Kurang tahu cuman ya. Okay. Hasil akhir sama-sama bisa ngasilin OTF, DTF. Nah. Iya, iya, iya. Oh iya, iya, iya. Iya, iya. Masya Allah. Oke, kita lagi nunggu pematerinya. Kawan-kawan, santai aja dulu. Baik, alhamdulillah suara jelas ya. Baik, kita langsung mulai aja. Sudah jam 5 ini. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan di channel MDC. Insyaallah sore ini kita akan bahas satu tema yang pastinya berkaitan dengan font ya. Jadi buat kawan-kawan mungkin sudah apa namanya yang memiliki minat tulis menulis, tulis tangan indah, mungkin ini jadi satu wasilah ya buat teman-teman untuk menjalankan hobi seperti ini. Dan pada sore hari ini kita akan ditemani salah satu member MDC juga sebenarnya. Cuman udah agak legend ya, udah agak legend. Beliau Bang Ari Fadli atau lebih kita kenal dengan sebutan Debut Studio. Kita sedang menunggu Bang Arinya nih ya. Oke, ini banyak yang melambai rupanya. Oke, nunggu-nunggu Bang Ari. Gimana kondisi di domisili kawan-kawan semua? Hujankah atau cuacanya cerah? Oke, kalau di sini ini agak mendung ya. Semoga nanti nggak ada kendala di bagian suara dan semoga materi bisa tersampaikan dengan baik. Oh, alhamdulillah tuh dari Bojonegoro cuaca cukup cerah. Oh, Fadil Jamil ya di sekitar Ulele kayaknya tuh ya. Hujan, oke. Okay, Laksmawe hadir, oke. Okay, Novi, hello. Oke, okay, Rifki juga gerimis, gerimis manja ya. Oke, okay, siap. Ya ini dari tadi key speaker kita di mana nih? Ini, oke. Okay, mohon bersabar teman-teman, mungkin key speakernya lagi malu-malu untuk tampil di layar handphonenya ya. Iya, kayaknya banyak cuaca yang mendung ya. Wow, ada yang cuacanya mendung semendung hati ini. Wow. Oke. Oke. Siap. Ya, hari ini kita lagi enggak edisi ngebucin, ya kan? Jadi ya kita lewatkan aja lah ya. Semoga hatinya kembali cerah ya. Sebagaimana cerahnya pagi hari. Itu Rifki nanya masih puasa, alhamdulillah masih puasa. Oh, hey Tam. Ya, Tam Leka. Oke, okay, bajunya. Wow, ada yang nanya baju nih. Gagal fokus sama bajunya. Ini bajunya nih. Bajunya ini eksklusif sebenarnya, cuman dicetak untuk member MDC aja. Nanti coba semoga kita juga keluarin edisi-edisi yang bisa kawan-kawan beli secara
luas di pasaran ya, insyaallah. Kita mau buka open recruitment lagi. Jadwalnya sebenarnya bulan April kemarin. Bulan April kemarin, cuma sedang lagi kondisi seperti ini, jadi kita skip dulu open recruitmentnya. Mungkin kita tunggu sampai situasi mulai kondusif dan akan kita buka kembali lah open recruitmentnya. Iya, jadi masing-masing provinsi itu kayaknya ada chapternya masing-masing, dan kita MDC Aceh itu pusatnya di Banda Aceh, jadi mungkin sekitaran Banda Aceh aja ya untuk. Ini dari WA banyak yang dari WA banyak. Wah. Eh, masuk terus. Ya Allah, pakai lambaian-lambaian lagi. Iya, jadi di masing-masing provinsi itu ada chapternya masing-masing untuk MDC. Kemarin juga di daerah Aceh juga ada di Loks Maue. Setahu saya di Loks Maue. Nanti ke depan mungkin akan berkembang chapter-chapter lainnya ya. Oke. Okay. Ini dari tadi aku udah nunggu ini. Yang lain kayaknya udah nggak sabar lagi koneksi, nih. Koneksi, masalah. Oh, ya, koneksi ya. Udah mulai hujan. Udah mulai hujan di sini juga, udah mulai hujan ya. Iya. Kita doakan semoga siarannya lancar terus nih. Amin. Oke, oke. Bismillah. Oke, okay, Arif Fadli. Selamat datang. Debut studio ya. Ya, mungkin boleh tahu nggak kenapa namanya itu bisa debut studio? Mungkin bisa dikenalin ke kawan-kawan. Iya, kenalan dulu namanya. Yeah. Jadi debut studio awalnya bukan debut studio, tapi Ari Design. Nama yang pasaran sekali, Ari Design kan. Iya, yeah, nama pasaran orang baru belajar desain ya. Iya, yeah, jadi Ari Design itu udah mulai jualan, tapi ada saran dari teman katanya ganti, apalagi desain itu pakai angka 5. Di huruf S-nya itu pakai angka 5. Oh, masih agak-agak alay-alay gitu ya? Ya, jadi okay. Katanya ini susah nih kalau diucapkan ini susah. Misal mana tahu jadi pembicaraan itu kan susah penyebutannya. Ari Design. Yeah. Jadi itu pun angka 5, jadi susah dibaca kan. Jadi karena masih 1-2 font kalau nggak salah. Jadi nama yang cocok mungkin jadi pilihlah debut. Debut kan artinya pertama kali terjun ya, debut ya. Oke. Okay. Bukan karena takut dibully kan debut. Enggak senior-senior tadi ya, debut terus ya. Oh, enggak. Iya, makanya. Iya. Enggak. Jadi enggak ya. Mungkin supaya ini ya, supaya lebih tetap membumi lah ya, tetap membumi ya, gitu ya. Harapannya terus belajar. Jadi ya kita coba debut aja ya, cocok. Alhamdulillah sepertinya di nama debutnya. Alhamdulillah. Baik. Oke, pertanyaan selanjutnya. Hah? Berapa earning berapa earning ke bulan ini? Ini ngomongnya saya apa gimana nih? Saya kamu? Oh, enggak, biasa aja. Ini yang nonton kayaknya banyak orang-orang kita juga. Orang Aceh. Bahasa Indonesia ya. Iya, bahasa Indonesia. Ya, earning enggak usah. Ya, itu kayaknya enggak perlu jawab. Itu enggak perlu jawab kayaknya. Bercanda. Yang enggak usah dijawab, boleh ya? Boleh enggak jawab? Boleh. Oke. Oke, siap. Oke, sejak kapan mulai ngefon? Sejak kapan? Kalau dibilang ngefon itu memang awalnya jualan logo. Saya coba jualan logo. Okay. Saya apa aku nih? Susah. Ya, biasa jadi, aja sih. Aku boleh juga. Ya, jadi coba jualan logo nggak laku. Karena dulu pun di Creative Market, kayaknya logo bukan tempat yang cocok untuk jualan. Jadi, itu masih tahun 2015. Itu masih kerja di Aler Mobil. Ya. Oke. Terus? Ya.
2015 kan masih di jalur mobil, tahu lah di mana kan? Iya, iya, iya. Tidak perlu dipromoin lah ya. Setahun kemudian, resign dan kerja di percetakan. Itu nah, niatnya untuk apa? Ini jauh kali pertanyaannya. Pokoknya kenal dunia font itu dari percetakan itu. Karena di percetakan itu waktu itu ada yang main font. Oke. Okay. Jadi ngintip-ngintip lah gimana cara apa sih yang dikerjakan. Kok bisa sih jualan font itu? Mungkin semua orang ya rata-rata berpikiran pikiran awalnya pasti itu ya. Kok ada sih yang beli font gitu ya? Oh iya iya iya. Pernah diajak karena bisa maksudnya kawan-kawan nanya kan bisa maksudnya melihat bisa menggambar. Jadi ditanya ya apa kenapa nggak buat font? Karena bisa menggambar, karena waktu apa dilihatnya saya bisa menggambar. Jadi iya kemarin tuh kalau nggak salah ki juga awal-awal mulai dari ngomik kan? Iya iya iya. Kita kan Sabtu Minggu kita ngomik. Iya. Ngomik ya. Iya iya, lagi ada waktu ya. Iya. Jadi 2016. Oke, lanjut. Ya, 2016 buat mulai belajar apa dari kawan-kawan yang kerja di percetakan. Itu font pertama itu Ordinary ya. Ordinary kalau enggak salah. Ordinary. Nah, oke. Okay. Itu gagal total. Maksudnya pembuatannya cuma ngambil brush di Adobe Illustrator ditulis di trace pen tool langsung, jadi gagal. Oke. Dari segi anatomi, dari segi apa prinsip-prinsip tipografinya nggak ada, jadi gagal. Memang gagal. Selanjutnya kita lihat, maksudnya itu pun tipenya kan brush. Saat itu lagi trennya memang script kan nggak habis-habis memang kan. Jadi, bukannya sampai sekarang ya masih trennya ya, script? Script masih. Jadi sampai sekarang ya. Dan saya nggak pindah ke lain hati. Oh tetap script. Padahal sekarang trennya sudah ke handdrawn ya? Nggak san. Sekarang san. Wow. Wall strong gitu. Wow, oke. Okay. Jadi font kedua waktu itu kalau nggak salah Ardina. Nah, Ardina. Iya. Itu nama istri ya? Nama istri. Masih calon. Oh, ya. Masya Allah. Ya, jadi. Ya. Kok betul ya? Bentar, kok betul. Ya itu kan masih okay. zaman alay ya. Ini buat kawan-kawan begitu ya, buat kawan-kawan kawan-kawan yang kreator tuh bisa ditiru nanti mungkin ya, bukti cinta kita secara tersirat ya, jadi ada pelafalan-pelafalan pada karya-karya kita gitu ya. Gitu ya, Om. Iya, betul. Oke. Lanjut, Om. Di font kedua itu udah lumayan karena udah nyoba, maksudnya secara pembuatan udah berproses pembuatan font gitu kan. Pakai guideline gitu kan. Udah mulai prinsip pembuatan fontnya udah dapat. Iya. Jadi sejak saat itu, ini script ya, harus dicoba terus belajar. Sampai sekarang masih main di script. Sekarang masih main di script, oke, okay, good. Tapi lucunya font itu udah dijual. Dijual lepas. Artinya? Maksudnya eksklusif, apa istilahnya, pindah tangan ke orang lain, jadi... Jadi kita nggak boleh lagi menggunakan font itu. Bukan pemilikan kita lagi. Udah kita serahkan ke yang beli. Itu artinya kita juga nggak bisa pakai, walaupun yang buat. Ya kalau kita mau pakai lagi, berarti kita beli lisensinya lagi. Beli lisensinya, Lisensi penggunaan. Nggak, maksudnya nggak ada apa? Pemilikan. Itu kan? Oh iya. Gitu ya.
Oh ya, yeah. Oke, okay, oke. Okay. Memang agak rumit ya, tapi Iya, ya masalah gitulah sisi ya, ya. lisensi font ya. Ya, Betul. teman-teman, Nanti kawan-kawan kita bisa bahas. cek di video videonya Mas Rio, kalau nggak salah ada bahas itulah, bahas lisensi. Tapi nanti kayaknya debut, ruang debut ya, ruang debut ada bahas juga Iya, kayak. lagi Ruang debut, lagi membangun bahas tuh. YouTube channel ya. Iya, jadi kawan-kawan. Bisa pantau channelnya Bang Ari ya, itu di Ruang Debut, nanti di share di YouTube. Mungkin buat kawan-kawan yang mau main font juga bisa cek-cek lah channelnya. Siap, siap. Oke, jadi kan Le, ini dari tadi aku agak ketawa nih baca-baca Apa tuh? komentarnya nih. Mahar. Jadi gara-gara dipancing earning, ini ada beberapa orang nanya earning terus nih, earning berapa Saya om? butuh earning Jadi ya. Itu kawan-kawan oh, bisa bisa dapur. bisa dicek juga ya, Kawan-kawan bisa dicek dapur. kan? Bisa, bisa. Di sini ada juga nampak. Apa? Iya, jadi wow, earning gimana? Oke, kalau misalnya ada orang yang nanyakin earning, huh? Gimana nih? Enggak lah, enggak usah. Banyak Masa ya, banyak itu banyak yang banyak sumber lain yang lebih kredibel. iya. Jadi kawan-kawan, Kredibel. kalau misalnya kawan-kawan ketemu orang-orang dan tidak membahas earning, mungkin para apa namanya, para kreator kita ini ingin menjaga ininya lah ya, ingin menjaga marwahnya juga, terus juga ingin tetap membumi ya kan. Jadi mungkin pembahasan earning ini agak agak sedikit tabu ya. Karena malu men. Oke, jadi ngomongin tentang font ya. Oke, jadi gimana sih awal-awal proses pembuatan font itu sendiri sebenarnya? Dan mungkin bisa Ki juga bisa jelasin apa itu font gitu. Ini mungkin banyak orang belum tahu font itu apa. Kalau apa proses pembuatan font contoh-contoh dari saya yang bisa dijelaskan style hand drawing ya Mungkin ini mungkin kebutuhan ketika membuat alat font apa alat-alat ya kayak gitu. Nah ini kasusnya di pembuatan font script yang hand drawing ya. Script. Oke. Kalau saya biasanya tetap kita sketsa. Sketsa tetap. Sketsa. Berarti sketsa is important. Ya, karena better than you think. Ya. Pernah dulu di apa? Pernah dulu acara Bang Ajir di Bang Ajir Akti Masa. Ya. Pernah dulu buat apa tuh namanya? Kayak workshop juga. Dia tetap tekankan workshop. Tuh namanya sketsa itu sketsa. Tetap harus harus diawali dengan sketsa. Karena memang sketsa membuat apa hasil kita itu lebih original sebenarnya. Jadi kalau kita langsung ke apa namanya ke aplikasi apa software desain atau font-fontnya langsung, kadang kita terpaku sama bentuk yang sudah ada. Jadi sketsa tetap nomor satu sketsa. Saya biasanya sketsa pakai pensil. Oke, Lalu pensilnya pensil apa? pensil ya pensil biasa aja Pensil pensil mekanik. Abi Oke, apa aja bisa ya? pensil ini bisa juga pensil yang Cina itu Pensil yang apa merah itu? merah hitam ada itu Oh, pokoknya oke. pensil Kita itu nggak tahu namanya. sketsa aja Iya. pensil apa aja Iya. terus biasanya kalau memang mau di apa namanya ditimpa dengan brush lagi saya biasa pakai brush tumbuh tetap tumbuh kalau saya lihat Tumbuh. tumbuh Oke. brush kan tetap karena style yang brush script yang itu tetap tumbuh saya pilih jadi pilihan utama tumbuh Oke, lanjut. Mantap, mantap. Kalau proses apanya biasanya saya pakai guideline agak berapa ya? Derajatnya mungkin kayak ini. Nah.
Iya, dong. Oh, mas. Jadi ada guideline-nya. Oke, oke. Kalau apa? Diawali dengan sketch. Lalu dibuat. Berarti gini. Berarti pensil dari awal tadi itu cuma nentuin bentuk, cuman terus itu, yang nentuin ya, cuma untuk ya, apa namanya? Bentuk lah ya. Alur brush yang akan kita pakai. Alurnya. Dan yang di brush itulah yang nentuin tebal tipisnya ya. Dan itu yang akan kita tracing nanti ya. Oke, good. Tergantung sih, kadang ada yang memang langsung dengan brush pen ya. Terserah maksudnya kalau saya. Oh, iya. Lebih aman dengan apa? Dengan pensil dulu. Saya ya, kita alur. Istilahnya kalau udah merasa pro ya silahkan gitu kan. Ini ada yang nanya nih, di mana bisa dapat guideline-nya? Guideline-nya bisa. Kalau apakah saya disediakan di debut di ruang debut? Oh ya, nanti bisa di-share nanti. Iya, bisa di-share tuh. Custom dari saya ambil di buku, kalau nggak salah di buku. Saya kopikan di buku, saya pindahkan ke, saya buat file baru di ini, di Illustrator untuk jadi template. Nah, saya print. Oh iya, iya. Oke. Ini ya, mungkin juga jadi juga pertanyaan custom. Ini mungkin juga ada pertanyaan dari kawan-kawan. Gimana, lebih enak mana bikin font dari, ini kayaknya terasa membandingkan. Atau gini, kalau Kay sendiri itu, ngefontnya itu pakai software apa? Jadi tadi kan setelah proses apa tadi tadi ya scan, kita scan oke. Terus pindahkan ke apa? Saya pakai Adobe Illustrator ya. Kita mulai tracing di Adobe Illustrator. Tracing di Adobe Illustrator. Kemudian baru pindahkan ke FontLab. Saya gunakan FontLab. FontLab. Nah, sekarang masih ada FontLab gratisan nggak? FontLab dari dulu nggak ada gratisan, jadi. Nggak ada gratisan, nak. Makanya aku nggak mulai-mulai. Jadi gimana? Iya, tapi kan ada pilihan. Misalnya kayak font apa? Font Forge ya? Apa namanya? Ada solusi berarti. Font Creator nggak salah, berbayar juga tapi lebih murah dari FontLab ya. Lebih murah. Oke. FontLab. FontLab berapaan sih? FontLab kalau sekarang 400-an. 400.000 dolar itu. 400 dolar, 400.000. Oh ya, 400 dolar itu ya. Udah. FontSelf ya. FontSelf itu apa namanya, add-on ya, add-on di Adobe Illustrator itu murah juga ya, bisa. Murah juga ya. Iya. FontSelf. Oke. Maksudnya jadi jadi guna FontLab ini untuk apa sih? Maksudnya kenapa harus kita buat FontLab lagi? Kan udah kita vektorin di software Adobe Illustrator ya. Kenapa kita harus pakai FontLab lagi? Coba. FontLab itu kan software yang menjadikan file huruf tadi yang di AI tadi supaya jadi instalan. Jadi instalan. Instalan OTF TTF tuh. Oh, itu. Kalau masih di AI ya kita enggak bisa instalan juga, enggak bisa ngetik kan. Oke. Jadi FontLab itu kan software buat font, software apa namanya? Pengubah mungkin jadi menjadikannya jadi font, ubah ke format font ya, itu dia, ubah ke format. mohon dibantu. Oke. Ini kawan-kawan, kalau misalnya punya pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya, supaya diskusi interaktif kita lebih hidup ya. Tapi mohon ditanyakan, jangan yang enggak ya, yang iya aja ya. Oke. Baik. Tadi kita cerita udah buat font. Nah, anggaplah setelah font ini jadi, biasanya Kay itu jualnya di mana aja? Kayak gitu. Kalau jualan ada banyak pilihan tempat jualan. Kalau saya dari dulu shop utama yang saya punya itu pun Creative Market.
kreatifmarket.com. Kreatifmarket.com. Di situ maksudnya penjualan pun stabil. Apa marketnya lumayan bagus ya. Terus kedua khusus untuk font. Grafik lumayan juga di situ, grafis ilustrasi lumayan juga. Iya. Yeah. Terus ada di font bundle. Malah font bundle Ardina itu melejit di font bundle dulu. Di font bundle pas baru-baru bundle. Terjun fontbundle.net. Iya. Kemudian fontbundle.net. Sempat juga di The Hungry JPEG. The Hungry JPEG itu lumayan juga dulu, tapi sekarang udah mulai turun. Intinya setiap ada website jualan baru, apa tempat jualan font gitu, kita coba. Ya, marketplace. Oke. Coba aja, misal bagus ya bagus, kalau enggak ya tetap aja, karena kan kita stokis ya, apa namanya, stokis. Kita penyediakan aja, kalau laku ya laku, kalau enggak ya udah gitu. Iya. Kita taruh stok di marketplace gitu ya. Kita nunggu kayak nunggu jualan gajian. Kue, kayak jualan kue di warung gitu kan. Di warung kopi gitu ya. Jadi kita intinya yang produksi kita, yang mikirin jualan berarti bukan kita juga ya. Bukan, karena kita mainnya di marketplace. Namun sekarang udah mulai banyak yang buat marketplace sendiri atau website sendiri. Ini nyoba juga buat tapi belum siap-siap. Pribadi yang buat font ini. Iya. Yeah. Udah mulai. Udah mulai ya. Iya. Banyak yang belajar-belajar HTML gitu-gitu ya. Enggak juga. Sekarang kan udah ada apa web e-commerce itu kan, tinggal bayar domain aja. Bayar atau domain, ada custom juga kan, mungkin bayar. Iya. Yeah. Kalau Wix.com gimana? Wix.com. Enggak tahu itu. Huh? Oh, enggak tahu. Oke. Enggak nyoba. Oke, karena iklan Wix.com itu seru gitu ya. Menjamin meyakinkan ya. Meyakinkan, karena cara bilang yang iklan tuh keren gitu. Kebanyakan yang buat web sendiri pasti dia apa namanya, kalau itu tempah namanya, apa namanya, order ke pembuat web yang memang custom. Pembuat webnya gitu ya. Yang custom ya, gitu pasti. Ya, ya oke. Iyalah, kalau itu kan template-nya mungkin biasa aja. Tetap ya. Tetap. Oke, good, jasa good. Oke, terus berarti kemudian ini yang lumayan juga, ini Kreatif Fabrika. Kreatif Fabrika. Kreatifabrika.com .com ya. .com. Di situ pun apa namanya? Pasarnya itu font-font yang cute-cute gitu kan. Jadi kita bisa masuk ke pasar yang cute-cute itu ya, mudah dimasuki ya. Beda dengan jadi, my phone ya, myphone.com. Bagi saya susah, bagi orang lain mungkin mudah. Beda apa namanya? Beda pandangan ya. Bagi yang enggak lolos mungkin susah. Bagi yang udah lolos. Iya, jadi enggak, tadi ini bicara masalah lolos enggak lolos itu gimana. Terus, ya yang di Kreatif Market kayaknya. Kayaknya saya cuma di 4 itu aja sih. CM. 4 itu aja. CM, Kreatif Market, Font Bundle, The Hungry JPEG, sama Kreatif Fabrika. Terus satu lagi ada Font. Ya, ini dia. Jadi itu ini, apa namanya? Promo ya. Promo, tempat kita promo. Iya, kebanyakan. Oke, jadi kita tetap naruh link ke ke tempat yang ini ya, atau ke email atau kemana, sekedar promo aja, karena kan yang kita sekarang, upload di dashboard nggak full, kadang cuman beberapa bagian aja, ada yang nggak disertakan di dashboard. Oke. Nah, jadi apa namanya, file demo ya. Demo. Ya. Jadi kalau ngomong-ngomong gitu, itu kemarin
aku juga sempat awal-awal agak bingung sih, apa nih tiba-tiba ada yang namanya typeface, misalnya Ardina typeface atau Ardina font kan, itu kan ada apa tuh. bedanya? Iya, bedanya di mana tuh? Kebanyakan udah tahu bedanya, tapi tetap pakai font. Kayak saya tetap suka pakai istilah font karena Oh. yang kita tuju kan pembeli. Jadi Oke. perbedaan font dengan typeface, kalau yang dari saya baca katanya, kalau typeface itu cuma satu, maksudnya kayak misal Ardina tadi kan, Ardina sebenarnya dia typeface, tapi kalau dia Typeface. udah punya style yang bold, yang italic, yang apalagi regular, light, thin, itu kan ada Ya. satu Punya font family itu, lah. family, itu baru dinamakan font. Kalau Oh my maksudnya God. jadi apa istilah yang dibilang, kalau typeface itu MP3 ya, MP3 ya. Kalau MP3. font font itu album, font itu albumnya. Nah, Oh ya. ada itu bacaan dari mana? Dari, pokoknya jadi, tapi kita tetap suka make kata font karena pembeli kan nyarinya font, maksudnya kan. Bukan Jarang nyari typeface kaki, gitu ya. aku mau beli typeface nih. Ya. Kebanyakan mesti nyari font. Jadi mungkin jadi tambahan di title font itu cocoknya pakai font. Kalau saya tetap pakai font. Kadang misal yang terbaru misalnya kayak saya pakai Platina. Nama Platina script font. Padahal kan ujungnya aja typeface. Iya. Yeah. Tapi karena suka suka aja pakai font gitu. Oke, font. Berarti berarti Tapi tidak ada yang salah gitu ya. Tidak ada yang salah. Maksudnya lumrah-lumrah aja kalau kita lumrah aja pakai sih. istilah itu untuk lumrah aja ya. Oke, jadi Cuman ini ya tips juga buat kalau kawan-kawan kalau semua. ada studi tentang itu ya, ya salah kalau kita kalau saya diadu dengan yang studi tentang itu ya salah. Nggak boleh Oke, dong pakai oke. apa? Misal Ardina font tadi kan. Kok cuma Harusnya satu, Ardina kok cuma typeface. regular gitu kan? Ya, kok cuma Ya. regular. Italiknya mana? Bolnya mana gitu. Ya. Mungkin itu Oke. kalau yang saya tahu gitu kan. Oke. Jadi apa aja nih pengalaman menyenangkan ataupun ada pengalaman yang kurang menarik dari menjual font? Pengalaman jelek dulu. Oh, boleh, boleh, Nah, boleh, pengalaman boleh. jelek ya pasti pembeli tidak suka. Kadang pernah yang paling ekstrim. Padahal font itu digratiskan. Halo. Font itu digratiskan. Pada masa ada kayak apa namanya? Promo ya, freebies di web tersebut. Oh, oke. Seminggu digratiskan oleh web dan didownload Oke. oleh orang banyak. Oke. Terus pendownload itu ngomen, tinggalin komen jelek. Sampai maksudnya komennya agak kasar. Itu yang paling apa? Oke. Di pengalaman jualan font yang paling itu. Maksudnya padahal kan gratis, tapi gratis, cuma tetap dikomentari gitu. dikomentari dengan bagi saya pedih ya, pedih. Maksudnya kalimatnya ini font tidak layak jual gitu kan. Untung ini Wow. gratis. Untung ini gratis ya. Kalau enggak saya nggak mau beli. Ya iya ya. Ya, ya. Kalau bahasa kita Tapi kan udah kita mau kasih gratis, iya. masih juga komen gitu ya. Iya. Tapi kan kita apa dari beberapa yang download kan hanya beberapa yang gitu ya. Kita anggap memang ada Itu benarnya wajar mungkin terjadi lah. wajar-wajar aja. Oke. Tapi itu Berarti tidak semua. Agak nyesek di awal awal aku. Guys. Karena kalau nggak salah 2016 tuh, itu 2016. Tahun 2016. Awal-awal bikin 2006. phone. Terus kan ada fitur Oke. untuk ngajuin digratiskan selama seminggu. Pokoknya tuh pilih.
tuh pilih jadi gratisan untuk seminggu. Nah itu makanya rupanya ada yang komen gitu kan. Oke, itu yang paling nyesek ya. Iya. Itu yang paling nyesek. Ya, untung nggak minta uang kembali ya. Wow, oke. Nggak ada, nggak. Kebetulan nggak ada lah ya, mau minta-minta gitu ya. Oke. Pengalaman menariknya gimana? Kalau pengalaman menarik, ya mungkin phone kita dibeli oleh apa namanya yang membanggakan kita sebagai pemilik phone. Oh, misalnya? Misal yang paling phone Matilda itu lumayan nggak membanggakan, itu yang paling membanggakan. Wow. Kayak gimana ceritanya? Dipakai oleh apa tuh? Pokoknya YouTube Indonesia mensupport mensupport YouTuber Indonesia. Jadi dibuat video bumper, video yang apa namanya? Bumper. Di awal ya, video bumper. Bumper. Jadi kalau nggak salah itu cuma 3 detik, tapi ya sebagai apa tetap harus bayar, harus beli. Jadi menyenangkan dipakai oleh YouTube Indonesia gitu. Itu ya, yang paling yang paling menyenangkan. Oke. Matilda tuh. Itu tahun lalu, Ramadan tahun lalu. Jadi judulnya Ramadan tahun lalu. Ramadan Ngabuburit gitu. Jadi setiap setiap YouTuber yang disupport oleh YouTube Indonesia make itu di awal video mereka. Oke, good. Jadi nggak kadang juga yang tadi kan kita sempat bahas Davon gitu ya. Aku juga mau nanya nih. Ini kayaknya maksudnya gini loh. Phone maker ya, sebutannya phone maker kan atau phone creator? Nggak tahu. Iya kayaknya phone creator. Oke lah, phone creator lah ya. Phone creator kan naro. Designer. Live designer, oke. Ada juga banyak istilahnya. Iya. Kan font creator ini naro fontnya itu di Davon kan? Nah itu gimana sih ini? Mungkin kawan-kawan misalnya kayak aku juga masih awam nih. Kita ngasal-ngasal download fontnya. Terus kita juga make di sembarang tempat dan mungkin tanpa kita sadari kita pakai font itu di yang komersil buat kita gitu. Ini kan juga bisa dan banyak pelanggaran. Kayaknya yang pelanggaran. Nah, ini gimana ceritanya maksudnya? Gimana nih? Ya kayak tadi kan maksudnya kita ngupload ke Davon itu tujuannya kan promosi. Iya. Sebagai font creator yang membuat, yang mengupload. Iya. Iya. Kita sertakan juga apa namanya? Note, catatan untuk mendownload supaya font itu hanya boleh dipakai untuk apa aja. Kan lisensinya ada pilihan juga lisensinya. Di Davon itu kita bisa lihat lisensi font ini apakah free for personal use, commercial use, demo. Jadi ya bagi pendownload yang memang menggunakan untuk komersil, ya hati-hati, jangan memakai yang personal use tapi nggak menghubungi yang punya. Tetap iya, karena yang punya. Orang-orang ngira personal use itu kan personal free ya, nggak maksudnya komersial. secara logika kan kayak free ini personal ya, ini buat aku gitu kan. Iya mudahnya selama desain itu tidak menghasilkan omset penghasilan, berarti itu personal gitu aja. Personal use ya. Okay. Yeah. Ya jadi aku sempat salah ini juga sih, sempat salah paham kasus juga. 12 juta enggak? Enggak. No. enggak kasus pelanggaran hak cipta. 12 juta gitu. Ada yang itu. Nah, misalnya kena pelanggaran, itu jumlah dana yang dikeluarkan itu berdasarkan apa gitu. Oh, itu tergantung sama yang punya font.
yang punya font. Ada yang punya rate harga masing-masing, ada yang kadang pun personal use ada harganya, kadang ada harganya. Oh, gitu ya. Berarti... ada harganya. Personal use mungkin $12. Nah. Terus dia untuk commercial use kadang 500, kadang malah kadang ada 1000 gitu. Tergantung. Oke. Okay. Commercial use pun ada bagian-bagian lisensi lagi, bagian-bagiannya. Kadang untuk web, penggunaan web, untuk penggunaan sosial media, beda-beda, beda-beda. Okay, okay. Intinya bagi pun download di Davon, not itu dibaca, not. Malah sekarang banyak kreator kita menambahkan tulisan bahasa Indonesia supaya nggak ada lagi yang salah. Salah-salah gagal paham ya. Ada. Oke, mungkin tadi dari aku coba kita jawab pertanyaan dari kawan-kawan nih ya. Apa? Ada beberapa yang ini kita coba pilih pertanyaannya. kalau ini dari Putra nih, Putra Bahagia. Kalau belajar nulis wajib pakai guideline nggak, Bang? Belajar nulis. Mm-hmm. Kalau belajar nulis bagusnya pakai, namanya aja guideline. Guideline. Guideline ya, garis maksudnya, pembantu. Ini nggak jadi maksudnya. Oke, ini maksudnya bukannya dengan guideline tuh malah jadi membatasi kreativitas kita? Iya sih. Misalkan ada yang nanya gitu nih. Iya, tapi kan untuk ya namanya awal kan bagusnya pakai guideline dulu, nanti selanjutnya tergantung dengan style yang dibuat. Misalnya kalau stylenya script yang memang apa namanya, guideline-nya bebas, ya bisa pakai guideline, bisa enggak. Oke. Baik, jadi berarti memang lebih bagusnya pakai guideline. Iya, untuk awal pakai guideline. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Meme. Ini mau bertanya, kesulitan memulai menjadi seorang desainer font, apa aja itu? Kesulitan. Iya. Kesulitan mulai menjadi desainer font. Maksudnya kalau dari font creator. Pengalaman. Iya. Iya. Kalau dari pengalaman, ya pasti karena kesulitan itu karena mungkin waktu awal belajar, terus udah bisa langsung jualan, nggak laku, di situ kadang kesulitan. Maksudnya kita nggak belajar lagi karena udah baru bisa beberapa terjual, langsung jualan, tapi nggak berhasil. Kadang di situ buat kalau dari segi itu mungkin apa namanya, segi mental ya. Kalau dari mental, kalau dari segi alat mungkin karena mungkin keterbatasan alat kadang untuk menggunakan font lab itu ya. Maksudnya untuk apa namanya, belajar aplikasi lagi, belajar software lagi berarti. Iya, belajar software lagi. Kalau tapi sekarang kan sumber untuk belajar pun udah banyak ya. Iya, banyak, cukup banyak sekarang. Kadang untuk kalau saya dulu membuat font tuh malasnya itu di bagian simbol itu mungkin jadi ini juga apa namanya, kesulitan jadi apa itu karena apa? Terlalu mudah atau gimana, terlalu buat simbol dan nggak terlalu mudah juga tapi untuk nyamakan dengan misal kita udah buat huruf besar dengan huruf kecil kan, uppercase lowercase, kan kita harus siapkan simbol apa tuh, bintang, dolar, tanya tanda seru kan. Kadang bentuknya itu nggak, susah kita menyamakan dengan samain ya. Iya, susah. Jadi waktu kita mulai ngetik nanti biasanya kurang pas gitu. Kadang situ. Jadi untuk apa, biasanya kesulitannya di situ kan. Di bagian simbol. Senangnya itu bikin font itu di bagian huruf besar, huruf kecil. Itu agak menikmati berarti ya. Iya, karena kan bagian simbol itu pasti bagian terakhir.
Ya, pasti tuh. Yeah. Oke, ini ada lanjut pertanyaannya. Ini mungkin mungkin Ki juga bisa simpulkan pertanyaan dari jawaban dari pertanyaan si Betul Putra ketahuan. Arif 02. Ya. Pertanyaannya ini apa langkah-langkah membuat font. Nah, langkah-langkah untuk membuat font. Iya. Mungkin bisa disingkatin aja. Langkah-langkah buat font. Tadi misalnya kayak sketsa. Sketsa, pertama sketsa. Terus di apa? Di refine sketsanya, maksudnya di refine dibuat hasil yang lebih bagus apa dari hasil sketsanya. Oke, Diperbaiki di-refine. Hasil sketsa. Terus tracing. Scan dulu lah ya, scan ya, scan. Scan masuk ke apa? Tracing. Lalu dipindahkan ke software font lab. Font lab. Software. Font lab. Enggak mesti font lab, misalnya font. Oh iya, iya. Font tadi editor. Banyak yang kita jelasin ya. Font editor. Font editor. Oke. Font editor istilah. Sip. Susah kali dapat. Ya, jadi itu ada sketsa, refine sketch, terus ada scan, terus tracing, terus terakhir masukin ke font editor. Editor, ya bisa apa aja. Di situ baru masuk nanti ada masalah metric earning gitu. Nah, ini penonton bayaran mau masuk nih bentar lagi. Siap. Oke. Kita lanjut. Oke. Pertanyaannya lanjut nih. Ada rekomendasi channel belajar nulis di YouTube atau Skillshare? Kalau YouTube channel untuk belajar nulis tuh kalau saya itu Stefan Kun. Stefan Kun ya. Stefan Kun. Nah. Ya? Kayaknya Mas Ali Isa juga sering apa namanya tuh kayak calling apa mention. Apa rekom rekom ya, ke situ Stefan juga Stefan Kun ya. Memang belajar nulis memang dengan maksudnya bukan dengan brush pen yang gimana, dia dengan pensil apa alatnya alat sederhana tapi hasilnya bagus. Terus Ian Barnard tuh kalau yang luar gimana ya? Tulisannya Ian yang luar. Barnard ya, Ian Barnard kunjungi Ian juga Barner. Ian Barnard. Oke. Terus kalau yang lokal ya Mas Ali Pisa channelnya kan ada juga tuh dari belajar nulis juga lettering. Iya, Ali Pisa. Mas Ali Pisa ya. Selain letter juga, Mas Ali Pisa juga apa namanya tuh? Ah, lupa. Apa namanya? Yang bunga-bunga tuh. Akantus. Akantus ya. Oh, luar biasa. Ornamen. Lettering. Ornamen ya. Detail ornamennya maknyo sih. Memang keren. Ya, ini masuk juga kayaknya. Iya, Ki juga kayaknya juga udah mulai praktekin ya ilmunya ya. Iya. Ilmu-ilmu akan main, khusus main. Ya. Iya, sambil ngisi channel ya. Sambil ngisi channel. Iya, kawan-kawan bisa lihat karya Bang Ari yang ada akan khususnya itu bisa juga di IG MDC Aceh ataupun di itu kan akantus. Kalau mau itu kan akantus. Itu enggak akan khusus. Itu jadi floral biasa aja tuh. Floral biasa aja. Wow. Oke. Oke. By the way, headset penonton bayarnya rusak jadi. Jadi enggak ini masuk. Oh, tapi sempat masuk sih penonton bayarannya ya. Oke, ini dia pertanyaan dari Satria nih. Software unggulan dong, Om, untuk bikin font. Lebih mantap font lab atau font creator? Unggulnya di bagian apa? Font creator ada? Ada. Emang font ada? Creator ada. Salah seratusan dolar itu Mas Siro udah pakai tuh. Sirojudin. Ada. Sirojudin. Cari aja di YouTube itu cara membuat font menggunakan font creator itu Sirojudin tuh. Font creator. Dari Tunggu. Dari nol sampai ini jadi. Kan harga. Ya, ini harga-harga font editor kan agak-agak mahal ya. Itu untuk sekali agak, beli atau berlangganan per kalau, bulan? Kalau font lab itu lifetime ya, seumur hidup. Lifetime berarti ya? Lifetime. Masya Allah ada Mas Yusuf Sangdes, luar biasa. Aduh, jadi malu.
Ini kayaknya ke depan ya, Mas Yusuf. Mas Yusuf ya. Iya, mikrostoker Indonesia ini kayaknya ke depan Mas Yusuf harus berbagi juga nih, Mas. Apa keunggulan software Ya. Phone Lab dengan Phone Creator? Mana lebih unggulnya? Kalau apa Phone Creator kan harganya kalau dari segi harga Phone Creator nah bedanya sampai 300-an kan. Tapi kalau fitur karena saya nggak make Phone Creator jadi kurang tahu bedanya di mana. Kurang tahu ya. Cuman okay. Hasil akhir sama-sama bisa ngasilin OTF duit. TTF. Nah, iya 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 itu. Oh iya ya. Iya iya. Maksudnya yeah. Formatnya sama, maksudnya ada bisa OTF, bisa TTF, terus bisa multiple link graduate apa ya bukan apa? Stylistic alternate itu kan bisa. Jadi nggak fitur lainnya mungkin kurang tahu karena nggak pernah nyoba creator font creator. Ya berarti Kay sendiri. Udah nyaman. Iya, udah nyaman dengan Phone Lab ya. Iya, Phone Lab. Oke, oke, sip sip sip. Kecuali Phone Lab tuh gratis kita coba nanti. Iya. Yeah, kayak. Ya, jadi ini ada beberapa kawan-kawan di luaran sana, ini udah mulai buka puasa ini ya. Iya. Hanya cuma kita nih yang agak lama 40, nih. 40 menit lagi ya. Iya, Ki lapar enggak sih? Lapar nggak? Lumayan kering. Biasanya udah jalan-jalan ya? Biasanya udah jalan-jalan. Iya, biasanya ada jalan-jalan nih. Apa di sana gimana? Di Banda Aceh kan? Di Banda Aceh apanya? Banjirnya atau lockdown-nya? Nggak ada social distance, nggak ada. Nggak ada. Yang jual kalau kue banjir, pun. Alhamdulillah. Ya. Oh, yang jual kue ada sih, jual ada kue yang jual pun kue. Jual pakai sarung tangan, sama aja. Nah, ini dia jadi yeah. Kekhawatiran gitu kan. Yeah. Jadi kita belinya juga harus di tempat-tempat yang pakai sarung tangan minimal, sarung tangan plastik lah ya. Kalaupun nggak yeah. Sarung tangan kalibri ya. Minimal sarung tangan plastik. Ini kita dari tadi nyebutin merek semua. Oke. Oke, Wow. Oh iya, iya udah, sih. Ini si San nih ada nih. Udah kalau Bang Ari udah ada yang nyiapin bukaan, moderatornya ya enggak nih. Iya sih. Nah, ini emang ada yang nyiapin. Iya, agak susah jadinya. Oke. Okay. Tadi di atas ada pertanyaan tuh menarik, kapan buka lagi ini? Kapan buka lagi kelas lettering? Itu khusus kelas lettering atau gimana? Enggak. Kelas ya, jadi? Yang Aceh lettering kan? At Aceh lettering. Aceh lettering. Ya, Aceh lettering. Itu kegiatan seminggu sekali. Itu sebelum masa COVID. Sebelum masa jadi, COVID. Jadi kalau mau ada lagi, mungkin tunggu COVID-nya selesai, mungkin kita buka lagi. Kita lokasi. Kita buka lagi. Itu kita lokasi pindah-pindah. Iya. Lokasi pindah-pindah. Curistan mudik kita. Tunggu, kayaknya Aceh Lettering itu udah berlangsung beberapa lama ya? Lumayan, ada 5 bulan. 5 bulan, enggak, lumayan lebih. Lah ya. Nanti kita ya, lihat di, kita lihat IG-nya. Iya, silakan nanti ini. IG Aceh Lettering. Aceh Lettering ya? Promosi ya? Oke, okay. Nih Mas Yusuf nih. Suhu kita nanya nih, kalau phone self recommended ya Om Ari, gimana tuh phone self recommended bagi yang memang kerjanya pakai Adobe Illustrator ya recommend karena ya tinggal drag aja dia, jadi kumpulan grup itu ya A sampai Z di drag. Oh, tapi fitur Phone Lab pun sekarang udah ada yang gitu. Phone Lab 7 sekarang udah ada. Yang gitu ya. Itu. Tapi kan karena add-on-nya AI, jadi bagi yang pengguna AI
pengguna Adobe. Kayaknya lebih disarankan di situ ya. Recommend. Oh. Ini nanya nih dari Alice Kibo nih ya. Mau nanya apa asiknya sih ngephone? Gimana nih? Apa asiknya ngephone? Namanya kerja kayak nggak asik. Wah. Juga. Itu kerja. Oke, maksudnya juga kan. Itu kerja. Iya, jadi memang jadi nih antara kerja dengan hobi ini udah agak susah kita bedain ya. Iya. Om ya, Om Ari ya. Ada yang bilang jadi, kalau udah jadi kerja, hobi jadi nggak enak lagi ya. Jadi enggak enak lagi ya. Baru. Jadi iya, jadi gimana jadi ceritanya? Ada solusi enggak? Tapi kemarin kalau nggak salah Kak Hey Aprilia tuh, Kak Aprilia tuh yang di Instagram bahas itu. Menarik ya. Jadi teman-teman usahakan memang. Tapi kayaknya dulu sebelum masa kerja kayaknya kita pernah bilang enaknya hobi yang dibayar kan, pernah kan? Iya. Terus ketika udah bekerja, hobi yang udah jadiin kerja kok balik lagi ini. Iya, jadinya. Jadi salah ya. Iya itulah. Jadi memang apa-apa memang harus kita coba nikmati lah. Coba ya. dulu ya. Betul. Nikmati lah ya. Mas Oke, ini pertanyaan. Ini kita coba batasi sampai jam 6:10. Ini udah hampir 1 jam, guys ya. Hampir 1 jam lewat ya, ini. Ya? Udah over, tapi enggak apa-apa. Ini pertanyaannya luar biasa semua nih ya. Last time. Oke, ini yeah. Dari Satria nih. Kemarin kalau enggak salah debut studio buka locker. Nah, ini slotnya udah penuh belum? Locker. Ini kayaknya mau jadi anggota gua nih. Aduh. Itu ada sempat buka locker itu tolongan tadi kan pernah buka untuk tracing. Okay. Tadi ada yang salah satu itu tadi udah putus kontrak. Oh gitu. Udah di PHK. Enggak karena karena ada alasan sesuatu kita berhenti. Okay. Jadi enggak sampai sekarang ini belum buka lagi. Belum buka lagi. Dan mau buka lagi nggak atau gimana? Mungkin kalaupun buka kayaknya nggak versi remote ya. Emang yang sebelumnya gimana sih kerjanya? Versi remote-nya walaupun dalam satu kawasan tapi kan remote juga. Nggak. Oh iya. Nggak lepas gitu ya. Ramadhan Aceh juga. Oke. Mungkin ke depan ya kita buat studio on site dulu. Nanti kita susah main emang, remote. Bagiannya susah main remote kayaknya agak susah ya. Okay. Cepat habis baterai. Oke, gimana ya? Ini langsung aja penutup. Karena tadi pertanyaan selanjutnya aku lupa dan ini juga udah mendekati waktu berbuka gitu ya. Siap. Iya. Sebelum penutup nih teman-teman, buat kawan-kawan yang mau nanya-nanya sama Om Ari bisa di mana nih, Le? Di ini aja di IG Instagram Ari Debut Studio. Oke, teman kawan-kawan bisa tanya-tanya di IG Ari Debut Studio atau di channelnya Ruang Debut. Iya. Yeah. Atau satu lagi ada di Aceh Lettering. Ya kan? Boleh. Aceh itu juga di sini juga boleh. Yang enggak di Cartoonism itu enggak. itu enggak teman-teman. Cartoonism enggak, itu enggak akan dijawab, oke? Okay? Ya itu kartun LSM. Enggak, Cartoonism. Iya, jadi kayak iya bukan semua... L. Eh? Iya. Kirain. Oke. Siap. Oke, penutup dari kini gimana buat kawan-kawan? Penutup. Iya, biar semangat mulai. Mungkin biar semangat untuk semangat atau juga untuk memulai gimana? Kalau dari apa maksudnya untuk jadi pembuat font ya? Iya. Bagusnya sih kita tetap pelajari yang namanya apa namanya? Anatomi, belajar nulis gitu kan. Mungkin itulah ya kenapa waktu kecil kita disuruh belajar nulis dulu ya, belajar membaca. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Jadi maksudnya kita belajar nulis, sketch, perbaiki kualitas sketsa, nulis. Jadi selanjutnya baru kita mulai main ke
pembuatan tipografi. Jadi sebelum main ke font, mungkin bagusnya buat-buat lettering, buat-buat lettering, buat kata-kata word gitu. Ya. Sebenarnya saya supaya salah juga dulu nggak main ke situ dulu kan. Langsung mulai lettering, langsung buat font. Hasilnya kan zonk hasilnya. Maksudnya nggak ada penjualan, nggak ada apa-apa, tapi baru saat itu baru belajar apa. Oke, ini bagus nih buat kawan-kawan, bagus nih ya idenya gitu. Jadi biasanya kawan-kawan nggak perlu mengulangi kesalahan Bang Arya lagi gitu kan. Iya. Siap. Mungkin itu aja. Oke. Itu aja ya. Ini udah ada yang ngajak jalan-jalan nih. Oh, masya Allah, baik. Oke. Jadi untuk sementara kita akhiri dulu ya, kawan-kawan. Dan insya Allah ke depan MDC juga bakal live IG lagi dengan beberapa kreator-kreator lain tentunya ya. Silakan dinantikan aja nanti di Instagram kita di MDC Aceh ataupun di MDC Banda Aceh. Terakhir, kawan-kawan, mohon maaf ya atas segala kekhilafan ya. Tidak bermaksud menyakiti, hanya ingin sharing aja sore ini ya. Jadi mungkin itu aja yang pengin kami sampaikan. Aku mewakili Bang Ari juga menutup siaran ini. Abas ini, Bas. Hadanallahi wakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis.